Mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyebabkan bencana kabut asap terulang kembali seperti tahun 2015 lalu, pemerintah Kabupaten Merangin membentuk tim anti karhutla yang merupakan gabungan dari BPBD, Polres, Kodim 0420 Sarku, Manggala Agni, serta sejumlah instansi lainnya. Kapolres Merangin Munggaran Kartayuga mengatakan, ada 4 titik di Kabupaten Merangin yang menjadi perhatian khusus pencegahan karhutla, yaitu Kecamatan Tabir, Kecamatan Bangku, dan Kecamatan Pamenang, serta kawasan hutan dan lahan yang ada di sepanjang Jalan Raya Merangin. Merangin sendiri, dan memang kita ada beberapa zona yang kita akan amankan. Itu 4 zona. Jadi tentunya dari kita selaku anggota kepolisian adalah menyiapkan personilnya. Nanti dibantu sarana-prasarannya menjadi baik. Intinya, bahkan kecil apapun kita harus siap memadamkan. Kapolres menyebut, saat ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan peringatan hingga ke desa-desa agar masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. AKBP Munggaran mengancam akan menindak tegas bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan pembakaran. Sementara itu, 2 pelaku pembakar hutan di akhir tahun 2015 lalu kini terus diproses secara hukum dan sudah masuk dalam tahap 2. Dalam waktu dekat akan disidangkan, 1 pelaku berasal dari Kecamatan Jangkat dan 1 lagi dari Kecamatan Tabir. Lutfi Dayat, Jambi TV.